Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk menampilkan ikon wifi atau internet di aplikasi di Windows 10 teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian masih bingung bagaimana cara untuk memunculkan wifi, mungkin kalian yang pengen wifi ya, tapi kok nggak ada ikon wifi-nya. Nah, kalian tenang aja karena di sini saya akan menunjukkan tutorialnya. Oke. Nah, jadi langsung aja kita bisa lihat di sini nggak ada ikon tray yang kecil biasanya, adanya tuh di sini. Nah, sebenarnya bisa kita pakai yang ini teman-teman ya, yang network ini, tapi kan nggak kayak biasanya gitu loh ya. Biasanya kan ada di bagian pojok kanan bawah itu ya, yang bagian sini di bagian taskbar. Nah, sekarang itu hilang atau sudah nggak ada teman-teman ya. Nah, cara untuk memunculkannya kembali itu tinggal kalian masuk aja ke bagian taskbar setting ini. Nah, kalian masuk dulu ke bagian taskbar setting, kalian tungguin. Nah, kalau kalian sudah masuk ke taskbar setting, kalian bisa lihat di bagian bawah. Nah, di sini kan ada notification area tuh ya teman-teman ya. Kalian bisa pilih yang di bagian turn system icon on or off. Kalian bisa pilih aja yang ini. Nah, setelah kalian masuk ke turn system icon on or off, kalian bisa aktifkan aja yang network ini teman-teman ya. Nah, status yang sebelumnya itu off, sekarang sudah on dan di sini sudah bisa kita gunakan lagi seperti halnya yang ada di bagian pojok situ teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, gitu-gitu tutorial kali ini, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.